4 pria ganteng yang pernah dekat dengan Asmirandah. Halo warga YouTube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Asmirandah Zanman, atau yang biasa dikenal Asmirandah. Asmirandah, yang merupakan seorang aktris, model, presenter, dan penyanyi asal Indonesia. Asmirandah, lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober tahun 1989. Asmirandah pernah dekat dengan beberapa pria ganteng, di antaranya 1. Handika Pratama. Handika Pratama dan Asmirandah pernah digosipkan berpacaran. Gosip itu beredar tahun 2009, setelah mereka kerap terlihat tampil bersama di berbagai acara. Tapi, mereka membantah gosip itu, dan hubungan mereka hanya berteman. 2. Dude Harlino. Asmirandah dan Dude Harlino pernah berpacaran. Kapan mereka resmi berpacaran? Publik tidak banyak yang mengetahuinya. Mereka sudah saling mengenal sudah lama. Namun, cinta mereka mulai tumbuh ketika mereka beradu akting di film Mirab Cinta. Tapi sayang, hubungan mereka putus. 3. Gading Marten. Gading Marten dan Asmirandah pernah digosipkan berpacaran. Gosip mereka berpacaran sebenarnya sudah santer dari tahun 2007. Namun, tahun 2012, gosip itu beredar kembali. Hubungan mereka memang sangat dekat. Tapi, Asmirandah membantah gosip itu, dan Asmirandah sudah menganggap Gading Marten seperti kakaknya sendiri. 4. Jonas Rivanno. Jonas Rivanno adalah suami dari Asmirandah. Mereka berpacaran terjerat cinlok, atau cinta lokasi di sinetron Kemilau Cinta Kamila. Sinetron yang mereka bintangi, setelah berpacaran selama 1 tahun. Akhirnya, tanggal 22 Desember tahun 2013, mereka menikah secara Islam. Namun, pernikahan itu dibatalkan karena Jonas Rivanno masih beragama Kristen. Tapi, pada tanggal 28 Januari tahun 2014, mereka menikah kembali. Dari hasil pernikahannya, mereka mempunyai putri yang cantik, yang mereka beri nama Clu Emmanuel Van Wattimena. Itulah 4 pria ganteng yang pernah dekat dengan Asmirandah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.